bukan. Ya mari masih tempat ikut kan. Saya ngajeng to. Ini Mas Bambang. Tempat. Mas. Oh,
Kita masang mic. Pak Harun, mungkin bisa dijelaskan ini sapi ini awalnya bagaimana? Kita pegang aja. Bisa di itu. Kemarin ada informasi dari Dinas Peternakan Provinsi, provinsi ditembuskan ke Dinas Peternakan Kabupaten. Kabupaten menghubungi saya. Intinya Presiden mau cari sapi untuk Kurban Solo untuk 2 ekor kemarin, Bang. Kemarin opsinya ada 5 tempat. Ada yang opsi ke Karanganjoyo Lebe Solo, ada Parti Cacing, ternyata itu gagal. Kemarin langsung pihak dari provinsi mengabari, dari pihak Karanganyar gagal, pihak Bapak mau diambil sampel darah. Setelah diambil sampel darah, hasilnya 3 hari itu bagus. Kemudian ditawarkan, diserahkan ke Satpres. Nah, baru setelah itu 1 minggu ada negosiasi sampai ini. Ini beratnya berapa dan jenisnya apa? Ini jenisnya limosin, beratnya 1 ton 10 kilo. Harganya berapa, Pak, ini, Pak? 100 juta. 100 juta. Ya. Ambil 2 berarti, Pak? Yang satu dari Semarang Timur, Pak. Ungaran Timur. Nih, siap. Atur nuhun. Ya. Saya Harun Laroset. Sebagai pemilik sapi yang untuk masjid Agung ini. Baru pertama ini. Perasaannya gimana, Mas? Perasaannya luar biasa, sangat ekspektasinya sangat senang. Bisa dibeli untuk Pak Presiden orang nomor satu di Indonesia, ada nilai historis tersendiri, Pak, terlebih dari uangnya. Bebas cacing, bebas parasit dengan tes darah dan hasil feses, dan nanti beratnya sekitar ambilnya 1 ton spesifik untuk sapi untuk mencetak. Mas, untuk sehari-harinya ngurusinnya susah nggak sih, Mas? Enggak, ini sapi ini umur 5 tahun, itu peranakan sendiri sampai besar 5 tahun. Kalau minumnya biasa, makan juga biasa, dikombor seperti biasa. Tapi setelah di ini Presiden, kita lockdown, Pak, untuk menghindari wabah PMK. Dan tiap pagi sore kita steril kandangnya dengan semprotan disinfektan. Pengunjung tidak boleh datang, kecuali ya untuk anak kandang lah yang memelihara ini seperti itu. Biar ini aman lah untuk periode. Ya, berapa? Matur nuwun, Pak Harun. Ya, terima kasih. Namanya Moli tadi cinta. Lalu.
Dan se baik ya.